I can feel it somewhere inside, haunting like a drug I keep on wanting. There's a love that fits so perfect, it's hard to believe. There's a reason I can feel my heart stop beating, and the air gets tough just breathing. I'm alone, but I'm still feeling like someone's with me. Hai, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe, dan pencet tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari MP76. Matur sekelangkong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya untuk subscriber penonton Bustanil Rami MP76 yang alhamdulillah ya sudah mendukung channel kami. Mudah-mudahan saudara-saudaraku selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari yang cerah ini ya, ini saya berada di depan GOR Pakansari ya, dan di depan saya ini ada unit model Celsius ya. Ya, ini karoseri Rahayu Sentosa, ini Adi Prima ya, MBOH 1626 ya. Ini masih fresh banget ya untuk unitnya, dan sudah diantrin ya sama Pak Agus. Ini berada di daerah Pakansari. Ini Adi Prima, ini Mercedes-Benz OH 1626 air suspension. Ini sangat ganteng sekali ya, model dari karoseri Rahayu Sentosa ini, model Celsius. Ini tampak bodi yang sebelah kiri, bodi yang sebelah kanan ya. Ini ciri khas dari spoiler dari model Celsius karoseri Rahayu Sentosa. Ini stainlessnya masih ada yang depan tuh ya, ciri khas dari model Celsius. Dan kalau sudah menjadi livery PT Antalintas Sumatera, insya Allah unit ini akan ganteng ya. Cuma intinya unit ini akan menjadi PT Antalintas Sumatera. Ini ganteng banget boynya ya. Dan kita masuk ke dalam kabin. Kita masuk. Ini masih asli dari headlamp dari model Celsius ya. Kalau untuk winglet sudah ada ya. Ini juga ada driver dan krunya, Pak Agus dan Bang Lala. Ek Adi Prima ini sudah mau masuk ke workshop body repair MP76 yang bernaung di bendera PT Fator Pasifik Kaum Pandak Karadenan. Dan unit ini modelnya Celsius ya, dari karoseri PT Rahayu Sentosa ya. Ini X Adi Prima. Dan unit ini akan menjadi hak cipta livery apa ya, kita belum tahu. Cuma intinya unit ini sudah masuk ke workshop body repair MP76. Ini X Adi Prima yang sudah masuk ke workshop body repair MP76 ini ya unitnya. Dan untuk wheel dop ini masih ada ya, dan terpasang untuk lampu-lampu serinya. Cuma handle bagasi ini sudah tidak nyala ya. Ini ya udah kita atur untuk layoutnya supaya posisi dan tempatnya ini bagus ya untuk on progressnya. Ini warnanya oranye
dengan livery warna kuning dan warna putih ya. Ini sangat ganteng sekali ya, model dari karoseri Rahayu Sentosa. Ini bodi yang sebelah kiri ini udah mulai didempul, dan untuk lampu set lampnya udah kita copot ya, karena liverynya harus didempul biar rata ya. Ini tampilan unit bodi yang sebelah kiri ini. Dan pastinya untuk handle bagasi akan kita ganti memakai handle bagasi Jetbus 2 ya. Dan untuk lampu stop lampnya ini akan kita copot ntar ya. Ini stainless model Celsius ini, masih bawaan dari karoseri Rahayu Sentosa. Kalau untuk yang kanan ini udah mulai digosok ya. Dan ini akan kita copot ntar ya, ini lampu serinya ya. Kunci T-nya ini sudah pada rusak semua ya. Pastinya akan kita ganti. Ini pun ada ya. Ini tampilan interior dalam dari X Adi Prima yang sudah masuk ke workshop body repair MP76. Rahayu Sentosa model Celsius ya, yang alhamdulillah unit ini sudah beres ya untuk on progress pendempulan, dan alhamdulillah sudah di epoxy filler, dan unit ini sudah dicopot ya untuk headlamp, ciri khas dari model Celsius ya. Untuk lampu depannya sudah kita copot, termasuk wipernya, karena unit ini akan segera di on progress pembuatan livery kalau pendempulannya sudah rapi ya. Ini untuk body yang sebelah kiri model Celsius, ini masih original ya, dari PT Rahayu Sentosa. Ini tampilan body yang sebelah kanan ya. Untuk lampu top lampnya ini model Celsius ya. Ini sangat unik sekali dan nyentrik ya. Ya, dibilang ini udah mulai model klasik nih ya, model ini ya. Yang radius kaca belakangnya dia naik ke atas. Ini ganteng banget kalau sudah menjadi livery PT Antalintas Sumatera, dan akan kita pertahankan ya, original dari model Celsius besutan karoseri Rahayu Sentosa. Ini sudah mulai di cross check ulang sama Om Iman Sulaiman untuk baret dempul dan gelombang dempulnya, karena sebelum naik di ferry unit ini harus rapi. Dan di sini juga ada Om Iman. Ini lagi ngapain Om Iman? Oh, biasa ini punya komandan nih. Oh, ini. Ini mobil ya. Siapa Om Iman ini? Komandan itu. Oh. Kenapa kok sampai kelupas kayak begini? Malumlah mobilnya udah tua. Sialan Om Iman ngeledekin orang. Oke Om Iman. Oke, tahan dulu Om Iman. Jam 1 istirahat dulu. Oke. Ngopi dulu. Ini ada apa? Dulu ini. Biar aman. Aman balik. Ini Om Iman lagi ngerjain unit Brit Corolla ya, yang akan segera di on progress pembuatan livery kalau kerapian dempulnya sudah beres. Mudah-mudahan on progressnya berjalan dengan lancar
sesuai dengan permintaan customer ya. Ini pembuatan sketsa dari PT Antarlintas Sumatera yang selalu saya bikin tutorial ya untuk on progress sketsa pembuatan livery sampai pengecatan livery dan pengerjaan kertas lem ya. Insya Allah unit ini akan ganteng ya pada waktunya, karena model Celsius ini tidak pernah lekang oleh waktu ya, sudah ganteng dari karoseri Rahayu Sentosa. Untuk apa kita upgrade kalau unit ini emang sudah ganteng dari produk karoseri Rahayu Sentosa. Dan untuk spoiler atas ya, ini akan kita bikin untuk didikan akrilik mika ya, ini sama dengan model yang Stellinar. Ini sudah beres untuk warna hijau dan warna biru ya, bumpernya kita warna biru. Untuk garis grafisnya dikombinasi dengan warna oranye, gray tua, dan brilliant gold. Hasil karya dari PT Rahayu Sentosa yang pernah tren ya di eranya ya, karena banyak TU Sumatera dan Jawa memakai model New Celsius ini ya. Untuk yang di Medan itu ada Intra, Makmur juga ada, dan Kurnia, Anugrah Pusaka juga pernah memakai atau punya body yang model New Celsius ya, termasuk Sang Legend ini ya. Kalau untuk yang New Celsius Adi Prima ini emang bahannya masih bagus ya, untuk eksterior dan interiornya masih terawat sekali dari ex Adi Prima, dan sekarang sudah ganti pemilik menjadi PT Antarlintas Sumatera. Untuk livery PT Antarlintas Sumatera yang diaplikasi sama Om Said dan Mbah Mukidin, dan sangat rapi sekali ya. Ini kita deketin kameranya, ini sangat rapi sekali ya. Dan tinggal pemasangan outline 1 cm dan gradiasi emboss. Unit ini sudah masuk kategori mobil klasik ya, karena unit ini launching dari PT Rahayu Sentosa ini 2010 ya, dan masih fresh untuk tampilan bodinya ex Adi Prima. Unit ini akan segera dimasukin ke dalam ruangan spray booth untuk di clear coat pertama, dan ini yang bagasi kowel belakang. Yang klasik yang menggoda New Celsius, walau bodinya body model lawas ya, cuma untuk mesinnya ini sudah memakai Mercedes-Benz UH 1626. Dan unit ini tampilannya sangat gagah sekali ya. Ngapain kita upgrade kalau unitnya sudah ganteng dari lahir. Dan natnya ini ya, ini masih bawaan dari karoseri Rahayu Sentosa, termasuk ram kisi-kisinya ya. Dan untuk
outlet 1 cm nya unit ini menggunakan bahan spotlight 3M. Stop lampnya kita copot, lagi kita coating ya, supaya bersih. Ini tampilan dari cowl belakang. Dan unit ini tinggal on progress pemasangan tag stiker PT Antar Lintas Sumatera. Dan ini untuk body yang sebelah kiri ya, sudah di clear coat pertama ya. Ini ciri khas dari eksekutif kelas ya, yang AC toilet menggunakan warna belian gold, termasuk yang ini ya. Kalau untuk AC ekonomi pastinya memakai warna silver sedang ya. Yang ini sama yang ini ya. Untuk garis grafis PT Antar Lintas Sumatera. Ini untuk body yang sebelah kiri, alhamdulillah ya, ini sudah cinclong banget ya. Dan akan segera di on progress vernis kedua kalau unit ini sudah on proses grass sanding memakai amplas 600. Unit model New Celsius ya, yang akan segera rilis ya dari body repair MP76. Dan untuk tangga sendiri sudah terpasang ya, yang pintu sebelah kiri termasuk wingletnya ya. Dan untuk ring wheel dub depan dan wheel dub belakang sudah kita warnain belian gold. Dan spion sendiri sudah terpasang dengan spion WTRS dan sudah kita warnain belian gold ya. Ring wheel dub yang depan dan yang belakang juga sudah kita warnain belian gold ya. Dan untuk rambang depan yang awalnya itu warna belian gold, kita rubah ya menjadi warna hijau muda ALS biar unit ini tampilannya tambah elegan ya. Karena kemarin kita lihat terlalu kontras ya untuk rambang depannya dengan warna gold. Cuma di bawah nut cowl itu warnanya belian gold dikombinasi dengan warna spotlight 3M ya. Dan unit ini tinggal pemasangan audio dan pemasangan jok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unit ALS X Adiprima model New Celsius ya, ini sudah beres untuk on progressnya dan sudah dipasang spion WTRS dan wingletnya juga sudah terpasang, termasuk wheel dub dan ring wheel dubnya ini sudah terpasang semua dengan warna belian gold. Dan yang tambah ganteng lagi, spoiler atasnya kita modif ya. Untuk ornamennya saya kasih akrilik mika dengan tulisan New Celsius. New Celsius. Ini untuk pinggir kacanya, ini kita warnain kuning ya. Ganteng sekali unit ini. Sangat klasik dan tidak salah pilih ya untuk owner ALS ini membeli unit model dari New Celsius. Ya, partis
Dan unit ini tinggal on progress pemasangan audio dan pemasangan jok ya, karena joknya belum dikirim ke body repair MP76. Insya Allah penumpang nyaman ya saat berada di dalam kabin ALS model New Celsius, karena secara on progress alhamdulillah unit ini sudah beres dan tinggal proses finishing akhir ya. Unitnya sangat elegan sekali ini ya. Yang tua yang menawan ini ya. Dan alhamdulillah ya, untuk krunya sudah nyampe di body repair MP76 dan sudah cross check unitnya ya, karena unit ini tinggal pemasangan jok karena audio sudah beres dan sudah rapi ya. Dan unit ini menjadi nomor pintu 111 ya. Dan alhamdulillah untuk lampu kolong dan lampu stop lamp dan headlampnya juga sudah nyala semua, termasuk lampu strobonya ya, sudah nyala dengan sempurna. Dan untuk lampu tembaknya juga sudah nyala ya. Ini tampilan unit PT Antar Lintas Sumatera MBOH 1626 yang alhamdulillah on progressnya berjalan lancar ya. Dan inilah ciri khas dari New Celsius. Dan untuk stainlessnya ya, masih asli ya untuk selendangnya, dari produk Rahayu Sentosa. Ini tampilan dari tampak cowl depan ya ini ya. Ini udah ganteng ya, dan akan segera rilis dari MP76 karena joknya ini sudah nyampe di MP76, cuma kemarin kita rubah ya kaki bangkunya. Dan alhamdulillah sudah di on progress sama Mang Aep, dan insya Allah besok ini sudah terpasang ya. Ini sangat ganteng sekali unit ini ya, dengan spion Wiki RS. Dan di sini ada Bang Lian, Bang Ade, gimana Bang Ade? Unit ini sudah di cross check semua? Sudah di cross check semua? Apa masih ada kekurangan? Apa Bang, untuk apa namanya, lampu yang kemarin Abang minta udah pas itu? Udah. Berarti lampu yang belakang yang cowl itu kita copot. Ya. Cuma dipakai lampu yang nempel di kaca, ciri khas dari model apa? Model baru. Model New Celsius. Bang Ade, rawat dengan baik. Tadi pesan dari pihak owner, rawat dengan baik supaya unit ini selalu fresh. Karena unit ini tambah legend. Gimana tanggapan Abang Ade untuk unit yang ini? Bagus. Hah? Bagus. Yang keras sedikit lah. Bagus. Terus apa lagi? Enak lah Bang. Jadi untuk joknya insya Allah besok kita pasang. Audionya itu mumpung ada Om Parman, tanya-tanya tentang audionya ya. Baru insya Allah antara besok Rebu rilis unit ini. Ya? Ya. Ya. Oke. Okay. Ya. Intinya rawat dengan baik, yang klasik, yang menarik. Oke. Okay. Disenangin orang. Ya. Inilah unit model klasik dari karoseri Rahayu Sentosa. Ini, dan untuk New Celsius-nya juga sudah mengeluarkan bias warna biru ya untuk spoiler atasnya. Ini modifikasi dari body repair MP76 karena kita samain ya dengan spoiler yang dari Scaliner ya. Dan rencananya unit ini mau dibawa ke full ALS Bogor ya. Ini alhamdulillah tinggal bersihin kaca aja. Kalau untuk
interior dalamnya sudah beres dan sudah rapi dan akan rilis dari body repair MP76 di hari Rabu tanggal 1 Februari 2023. Dan info dari pihak customer, unit ini menjadi nomor pintu 111 ya. Dan untuk spionnya yang WKRS ini sudah kita setting sesuai dengan permintaan cincunya ya. Udah kita setel ulang ya. Dan untuk bernekelnya itu ciri khas selendang dari New Celsius. Ini sangat ganteng sekali unit ini ya. Sangat rapi sekali. Hasil karya dari body repair MP76. Dan alhamdulillah joknya juga sudah terpasang ya. Menjadi 38 seat ya. Karena saya sendiri pernah bekerja di PT Rahayu Sentosa dan saya sendiri bisa bernostalgia ya di unit model New Celsius ya, dan sekarang di repainting dan direkondisi di body repair MP76. Dan untuk tulisan New Celsiusnya ini sudah kelihatan dengan jelas ya, dengan bias lampu warna biru. Halo Om Ahmad. Halo. Gimana Om untuk tampilan New Celsius ini? Wah, ini bodinya benar-benar mantap, keren. Klasik ya Om ya? Klasik. Sudah 13 tahun. Iyalah. Keluar dari Rahayu Sentosa ini 2010. Lanjut Om kontennya. Siap. Sukses selalu untuk channelnya ya. Siap. Inilah unit yang akan rilis dari body repair MP76 dengan model New Celsius. Dan untuk pinggir kaca kita warnain kuning ya. Dan untuk LED RGB-nya juga sudah nyala dengan sempurna. Dan alhamdulillah WiFi-nya juga sama. Ini sudah terpasang dengan rapi. Dan untuk suara mesinnya sangat garing sekali ya. Adem ya. Ini raungan Mercedes-Benz UH1626. Dan ini tampilan untuk kawal belakang. Dan kaca belakangnya ada tulisan New Celsius. Dan ada logo 56 tahun ya. ALS masih eksis di dunia transportasi darat berbasis otobus. Mudah-mudahan PT Antalintas Sumatera sukses dan jaya selalu di dunia transportasi darat berbasis otobus. Ini tampilan dari tampak kowel belakang. Ini sangat klasik sekali unit ini. Suatu kebanggaan tersendiri bagi saya dan tim body repair MP76 berkarya di model New Celsius. Hasil karya Rahayu Sentosa ya. Alhamdulillah ya, ini banyak yang ngeliput ya di body repair MP76 dengan rilisnya ALS nomor pintu 111 ya. Di sini ada Abang Aktual Bismania. Gimana Bang untuk tampilan unit ini Bang? Mantap Bang. Mantap ya. Ben, puas. Puas ya? Kita penonton aja puas, Pak. Melihatnya ya? Iya. Kita lakukan nikmati malam ini. Kita nikmati malam ini dan bikin vlog ya. Di malam ini, nikmati. Untuk mengabadikan momen di ALS New Celsius 111. Lanjut, Bang Aktual. Ya, tampilan unit yang sangat indah dipandang mata. Dengan variasi-variasi lampu yang sangat ganteng sekali ya. Ini lampu kolong kita warna putih dan warna biru dan belakang warna putih dan tangganya kita warnain kuning. Konsepnya ini biar kayak di room ya. Dan untuk spoiler atasnya ini
sudah mengeluarkan bias warna biru dengan tulisan New Celsius ya. Ganteng sekali ya. Ini modifikasi dari body repair MP76. Kalau untuk spoilernya ini masih asli dari model New Celsius. Cuma saya modif memakai akrilik mika dengan tulisan New Celsius ya. Sangat ganteng sekali dan saya sendiri berkarya sangat puas sekali ya. Karena unit ini kategori unit yang sudah model klasik ya. Mudah-mudahan unit LS Nopin 111 ya diberikan kelancaran dan selamat sampai tujuan. Bogor, Bang Ade. Oh, berarti trip perdana ini langsung ke Klender. Ini jurusan Jakarta Pekanbaru ya, Medan. Semoga mendatangkan rezeki baru ya buat Bang Ade dan paket dan penumpangnya juga rame ya. Dan mudah-mudahan Bang Ade juga betah dan selalu megang unit batangan unit New Celsius ini ya. Sukses selalu untuk Bang Ade. Ini ada Om Ahmad Parholong ya, menikmati suasana di dalam kabin ALS New Celsius ya. Iya, New Celsius. Unit baru. Unit baru ya, Om ya. Unit baru keluaran dari MP76. Cuma keluaran dari Rayu Sentosa ini 2010. Termasuk unit klasik ini. Oke, Bang Ade, ntar surat saya serahkan ke Bang Ade, tolong dititipkan ke manajemen PT Antalenta Sumatera Ujung 1 ya. Sekalian kita foto-foto ya, biar ada momen lah. Ini tampilannya ya. Ini ada Om Ahmad Parholong ya, lagi mengabadikan momen di LS 111 model New Celsius. Ini sengaja saya bikin konsep ya sama owner ini biar tampilannya klasik, dan untuk perpaduan lampunya juga ini sengaja saya bikin warna kuning ya, biar kayak di room ya. Sangat ganteng sekali. Jujur. Ini dinginnya juga dingin banget ya AC-nya ya. Ini joknya sangat elegan sekali, perpaduan warna hitam, grey muda dan bahan bluetooth. Alhamdulillah ya, banyak YouTuber yang mengabadikan momen di New Celsius ini ya. Alhamdulillah, unit LS model New Celsius nomor pintu 111 rilis dari body repair MP76 ya. Unit yang sangat klasik dan legend. Hati-hati di jalan, selamat sampai tujuan. Dan alhamdulillah tanggal Bang, hati-hati ya di jalan ya. Yo, hati-hati Bang Ade. Yo, hati-hati ya. Terima kasih Bang. Alhamdulillah unit LS New Celsius rilis dari body repair MP76.